Berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, persidangan Paddy Madani 2023 bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada petang ini. Apa itu Paddy? Apakah objektifnya dan apakah program yang ada dilaksanakan? Kita bersama Ridauddin Daud yang berada di PICC untuk perinciannya. Silakan Ridauddin. Baik, terima kasih rakan setukas di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Pada waktu ini, saya berada di persidangan Paddy Madani, pemangkin ekonomi digital negara 2023 untuk membawakan kepada anda perkembangan secara langsung apa yang berlaku pada persidangan ataupun program pada hari ini. Bagi yang anda mungkin tidak tahu apakah itu Paddy, sebenarnya Paddy adalah akronim kepada Pusat Ekonomi Digital yang ditubuhkan pada tahun 2007 dengan misi untuk memartabatkan komuniti setempat menerusi peningkatan capaian internet dan perkhidmatan yang memberi nilai tambah. Paddy tekad memperkasakan komuniti B40 melalui program ICT dan juga program keusahawanan dan program multimedia. Sebagai mengiktiraf kepentingan pendigitalan yang semakin signifikan, Paddy menawarkan latihan keusahawanan digital sebagai batu loncatan dalam mempercepatkan ekonomi digital. MCMC telah mewujudkan sejumlah 911 Paddy di seluruh negara dan susulan daripada inisiatif Satu Dun Satu Paddy, terdapat 186 Paddy yang bakal ditubuhkan menjelang akhir suku kedua 2024. Jadi sebenarnya Paddy ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk mendigitalkan perniagaan dan sebagainya untuk membawa rakyat Malaysia ke arah pendigitalan, kerana kita tahu ketika teknologi sudah berkembang semakin maju, semakin pesat, sudah pasti teknologi merupakan antara sebahagian daripada elemen yang menghiasi kehidupan manusia sepanjang hari. Kita ada memegang smartphone, gadget dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan teknologi baru yang dibawa ke dalam kehidupan manusia. Dan pastinya Paddy sebenarnya merupakan salah satu usaha untuk memangkin perkembangan ekonomi digital negara, kerana kita tahu apabila kita melihat COVID-19, contohnya apabila berlakunya COVID-19, pada waktu itu transformasi digital sangat penting, sangat memberikan kelebihan dan juga pendapatan berlebihan kepada peniaga terutamanya. Dan selepas itu sebenarnya kalau kita mungkin kita boleh menelusuri semula, dan selepas itu kita boleh lihat bagaimana pendigitalan ini sudah semakin mendapat tempat di kalangan bukan sahaja peniaga, malah semua rakyat Malaysia yang melihat bahawa pendigitalan ini merupakan satu perkara yang sebenarnya perlu diberi perhatian, kerana menginjak ke masa hadapan sudah pasti pendigitalan digital teknologi baru ini sebenarnya sedikit sebanyak mempengaruhi kehidupan seharian kita. Jadi mungkin saya boleh kongsikan apakah program-program yang ada pada hari ini. Dan sebenarnya 12 tengah hari ke 1 tengah hari tadi sebenarnya waktu rehat, dan kemudian pada waktu ini 1 tengah hari ke 2 petang sebenarnya waktu rehat, dan kemudian selepas ini akan ada majlis pertukaran MOU Community Pintar MCMC Felda di Reruai MCMC yang tidak jauh pun, boleh katakan sebelah kanan saya ini. Dan selepas itu sebenarnya program yang dinantikan oleh saya fikir semua usahawan dan juga semua peserta di Paddy ini ada apabila majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijadualkan pada jam 2.30 petang. Dan Esra Awani akan membawakan liputan, akan membawakan majlis perasmian ini secara langsung untuk semua penonton Esra Awani dan juga pembaca-pembaca Esra Awani di laman sosial dan sebagainya. Dan kemudian 4.30 petang ke 5 petang ada lagi Pocket Talk yang akan membincangkan pelbagai isu. Dan kemudian 5 petang ke 5.45 petang, ini berdasarkan jadual, adalah sesi perkongsian yang berkaitan dengan pemerkaan sosial melalui pendigitalan Paddy. Dan kemudian 5.45 petang sehingga 6 petang, majlis perasmian penutup persidangan Paddy 2023. Jadi itu yang saya boleh kongsikan apa yang berlaku pada hari ini. Mungkin Sujen, kita boleh lihat kameraman, kita boleh lihat di belakang saya sebenarnya inilah antara apa yang ada di persidangan ini. Bukan hanya persidangan, kerana di belakang ini sebenarnya ada banyak sebenarnya produk-produk daripada usahawan. Saya sempat melihat tadi ada daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya yang dibawa ke sini, ke persidangan ini, untuk diberikan atau untuk disediakan kepada pengunjung-pengunjung dan peserta-peserta. Jadi sebenarnya banyak program yang disediakan pada hari ini sempena dengan persidangan Paddy Madani 2023. Jadi saya fikir bahawa sini ini yang saya boleh bawakan dulu. Sepastinya saya akan menantikan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sebenarnya saya akan terus membawakan laporan dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Astro Awani dan juga astroawani.com. Jadi buat masa ini, saya fikir ini dulu, kembali dulu kepada rakan setugas. Terima kasih Ridauddin atas laporan tersebut.